Teman-teman YouTubers, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya share lagi tentang gameplay dari game Gran Turismo 3 A-Spec. Ini game yang menurut saya langka ya, dan gamenya istimewa di PS2. Dan ini seperti game Gran Turismo yang keempat, ini gamenya menurut saya bagus ya. Dan dulu sempat ada yang request untuk cara mengedit game ini. Ada yang bertanya di episode berapa ya, saya lupa ya, di video di channel saya tentang game ini. Dan ini belum saya edit ya, jadi ini saya coba tes mainkan. Ini gamenya masih ori, untuk ukuran ISO nya juga asli, tidak saya rip, tidak saya ubah, tidak saya modif. Kita akan coba mainkan gamenya. Tekan L, tekan X. Tunggu. Tunggu. Tunggu dulu. Mencet us ya. Loh. Sekiranya set bunda set. Us. Jangan tekan. Taruh. Jangan tekan. Teman-teman bisa lihat untuk FMV-nya shutter ya, atau putus-putus ya. Ini karena gamenya saya install di harddisk eksternal sebagai USB game ya. Kalau teman-teman install di harddisk internal, mungkin loadingnya bisa lebih cepat ya, tidak macet-macet seperti ini. Jadi game PS2 yang formatnya HD atau grafiknya tinggi itu biasanya untuk FMV-nya putus-putus seperti ini. Kita skip videonya. Panennya pawai. Dipasang. Dipasang. Ayo toya ya. Yo jaspani. Ayo toya ya. Ayo kita mandi. Pilih dulu menunya. Atau warna ne oranye mobil so. Warna ne oranye. Ganti warna sih yuk. Tato. Ada menu Ailing ya teman-teman. Ini Ailing itu kalau teman-teman ingat di PS2 Fat yang seri 3 itu, bagian depannya kan ada 3 colokan ya, 2 buah untuk USB, 1 buah colokan yang kecil, itu namanya Ailing ini ya. Jadi teman-teman kalau ada 2 buah PS2 Fat seri 3 yang ada Ailing ya, teman-teman bisa gunakan kabel Ailing untuk apa ya, istilahnya itu main multiplayer antara 2 buah PS2 tersebut ya. Tapi karena di sini saya pakai PS2 Slim, tidak ada untuk Ailing-nya. Kita main yang free run ya. Sing di dalane. Eh? Sing di dalane. Dalane apa suarane? Mau di. Atau warnane olen. Ini. Ini. Ganti warna. Mungkin milih jalan dulu. Ya mobilnya. Mobilnya warna apa? Atau warna ni? Mas. Atau warna ni oranye. Oranye. Atau warna ni oranye ya. Oranye. Ini tu nih. Tidak ada oranye, ini mas mau. Atau warna ni? Nih. Kuning. Nih. Tunggu dulu. Aduh sini, aduh ya. Bentar. Wah, grafiknya bagus ya teman-teman untuk mobilnya. Ah, nabrak leh. Ayo muta, aduh ya. Aduh. Bentar.
itu bisa sama warna apa sahabat? Belokmu kemana? Salah loh. Belokmu salah loh. Jangan tekan ini. Kan ini loh gasnya, ini loh gasnya, ini loh. Ini belok. Eh, jangan kencang-kencang. Nah, ini tekan. Awas, jangan kencang-kencang. Jangan kencang-kencang. Gimana loh, natra loh, ini loh, mundur, ini mundur. Mundur, putar setirnya. Oh, tekan gas. Beloknya pelan-pelan. Pelan-pelan, lihat aja. Pelan-pelan. Kencang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, pelan. Belok sini loh, belok pelan. Oke, cukup dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri nanti gamenya. Kalau menurut saya grafisnya memang bagus ya. Gran Turismo itu terkenal grafiknya itu HD, itu bagus ya. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Nah, le, gas le. Belok. Jangan tekan kenceng-kenceng.